saat ini, seluruh masyarakat Polewali Mandar dapat menggunakan kartu tanda penduduk sebagai pengganti kartu BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Polman yang membutuhkan pelayanan kesehatan, itu apabila butuh pelayanan kesehatan bisa segera didaftarkan melalui dinas sosial ataupun nanti melalui fasilitas kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan pelayanan bisa langsung didaftarkan dan kartunya bisa langsung aktif, bisa dipergunakan di fasilitas kesehatan. Sudah dimulai 1 Januari 2023. Ya, jadi kita sudah sepakati dengan DPR. Apa manfaat dari UHC ini? Ya, pertama manfaatnya yang paling dirasakan masyarakat itu tidak perlu menunggu lagi tenggang waktu 14 hari, 20 hari baru berlaku. Jadi begitu masyarakat sakit dan melaporkan diri dengan baik itu dengan KTP, bisa dengan KTP, dia langsung terdaftar dan dilayani. Kalau dulu kan terdaftar tapi menunggu 14 hari aktivasinya kan. Sekarang langsung. Itu manfaatnya. Cukup tunjukkan KTP. Dapatkan layanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar. Berlaku 1 Januari 2023.